Sebanyak 4.000 atlet silat dari 7 negara mengikuti ajang International Indonesia Student Pencaksilat Open Championship 2024 di Padepokan Ikatan Pencaksilat Indonesia atau IPSI Jakarta pada Senin 8 Juli 2024. Dalam kesempatan itu, para pesilat dari Perguruan Silat Nasional atau Persinas ASAT meraih medali emas, perak, dan perunggu. Ketua pertandingan, Denny Hendrik Akbar, mengatakan, kegiatan ini menjadi ajang pembinaan generasi muda dalam meraih prestasi pada pendidikan non-formal. Sebuah kegiatan kejuaraan itu tidak lepas dari tujuan lahirnya para juara, yaitu pembinaan prestasi. Pembinaan prestasi dari mulai usia kecil, usia dini, yaitu mulai tahap pra SD, SD, SD 1, SD 2, SMP, SMA, dan tentunya dewasa. Kemudian kalau melihat dari program kita Pencaksilat Go to Olympic, itu rencananya 2036 kita akan jadi tuan rumah. Dan diproyeksikan pencaksilat menjadi sebuah cabur yang akan bertanding di Olimpiade. Akan dipertandingkan, itu usaha dari pendiri pencaksilat itu Indonesia. Sementara itu, pelatih silat SMK Trisukses Imam berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi generasi muda LDII dalam meraih prestasi di tingkat internasional. Semoga satu sukses semakin maju, banyak atlet-atlet yang bisa berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional. Salah satu atlet peraih medali emas, Rasya Pramudia Putra, bersyukur atas kemenangannya di kegiatan tersebut. Ia berharap dapat menerima banyak dukungan lagi dari berbagai pihak. Kesan saya di sini, alhamdulillah bersyukur mengikuti lomba internasional Student Open ini karena bisa melawan pesilat dari Sabang dan Merauke. Dan untuk pesan saya untuk sekolah dan yayasan itu bisa untuk mensupport, mendukung kami dalam mengikuti event-event yang besar selanjutnya. Persinas ASAT Kota Depok dalam ajang ini mengirimkan 14 atlet dengan membawa pulang 3 medali emas, 4 medali perak, dan 3 medali perunggu.